Halo, berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan membawakan sebuah trik sulap yang bernama melahirkan uang. Seperti apa sulap tersebut? Langsung saja. Di sini alat yang saya gunakan adalah selembar uang kertas. Karena saya tidak mempunyai uang Indonesia, maka saya di sini menggunakan uang 1000 yen, uang Jepang. Caranya seperti ini. Sebelum saya mulai sulap ini, saya akan menunjukkan bahwa tangan kiri kosong dan tangan kanan juga kosong. Sulapnya seperti ini. Uang kertas ini akan saya gulungkan ke telunjuk dan jari tengah jari saya, sebelah jari, sebelah tangan kiri. Saya gulungkan seperti ini. Setelah saya gulungkan, saya di sini seolah-olah ya, gulungan uang 1000 yen ini akan melahirkan. Seperti apa dan melahirkan apakah 1000 yen ini? Kalau uang tentunya akan melahirkan uang juga ya. Langsung saja. 1 2 dan ternyata melahirkan uang koin 10 yen. Apabila Anda bertanya bagaimanakah caranya melakukan sulap tersebut, bagaimana caranya untuk bisa, di sini saya akan menunjukkannya. Sebelumnya, uang kertas saya taruh di bawah. Di kantong juga bisa, atau di saku atau di manalah. Uang koin ini saya taruh di tangan kiri seperti ini. Tangan kiri ya. Jadi enggak kelihatan seperti ini. Pertama-tama ambil uang kertas tersebut, tunjukkan kepada orang lain bahwa di sini saya punya kertas. Saat menunjukkan tersebut, letakkan uang ini di bawahnya, di bawah uang kertas 1000 seperti ini ya. Setelah itu, setelah menunjukkannya uang kertas tersebut, tunjukkan dengan V seperti ini sambil tangan melipat jempol ke belakang, sambil menjepit koin, jempol ke belakang sambil menjepit koin antara sambil jempol mundur ke belakang, menjepit koin dan tunjukkan seperti ini, maka koin tersebut telah terjepit antara telunjuk dan jempol tangan kiri. Tunjukkan bahwa Anda mempunyai uang kertas lagi. Dan mau yakinkan kepada orang lain bahwa di kedua tangan Anda tidak ada koin, tidak ada uang lain selain uang kertas ini. Bagaimana caranya? Seperti ini.
sebenarnya waktu menunjukkan tangan kiri kosong, saya gerakan koin seperti ini, pindah ke tangan kanan dan kembali renggangkan kosong, tangan kiri kosong. Begitu juga sebaliknya, renggangkan tangan kanan kosong. Kosong. Setelah itu kembalikan lagi ke tangan kiri, posisikan seperti ini, lalu gulung uang kertasnya, kemudian jatuhkan, dan uang kertas yang Anda miliki akan melahirkan sebuah koin. Terima kasih telah menonton video saya. Terus belajar. Dan untuk sulap kali ini cukup mudah ya. Semoga bisa menghibur orang-orang di sekeliling Anda.